Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ivan, Kang Parkir 29 AutoCare. Kang Parkir 29 AutoCare. Teman-teman, kita kedatangan mobil gagah banget. Ini mobil, ini namanya Jeep Wrangler. Waduh, ini saya suka banget zaman dulu nih. Sampai sekarang juga masih suka. Ini mobil boleh dikatakan generasi berapa ya? Pertama kayaknya ya. Ini Jeep dulu namanya tuh Jeep Willys. Jadi waktu Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu ada namanya CJ. Jadi dibikinnya CJ. Jadi Civil Jeep. Nah, ini namanya Jeep Wrangler. Jeep Wrangler itu lampunya kotak-kotak. Gagah banget dan ganteng banget, teman-teman. Gua bingung nih mau jelasinnya apa. Karena apa? Saya dulu pernah kerja di mobil Jeep. Jadi sedikit banyak, ya dikit-dikit aja sih udah tahu, cuma udah lupa, udah lama. Tapi alhamdulillah kedatangan mobil retro ini, teman-teman. Luar biasa banget. Kita kepoin yuk mobilnya kayak apa. Ayo, gini teman-teman. Kita lihat dulu nih depannya nih. Jeep Wrangler. Ini lampunya udah kotak-kotak. Nah, ini ciri khas banget nih Jeep-nya nih. Terus ada lampu fog lamp-nya. Dia punya bumper juga seperti ini. Ini ciri khas banget. Nah, satu lagi, mobil Jeep ini dia bisa dipretelin. Dia kayak mainan Lego. Dicopot, dicopot, dicopot. Dan aksesoris ini mobil banyak banget. Jadi kalau misalnya kita punya uang berapapun, bisa habis aja buat ngedandanin mobil ini. Itulah hebatnya mobil Jeep. Satu lagi, mobil Jeep semakin lama harganya makin naik, teman-teman. Tergantung dandanannya juga kali ya. Oke, kita lihat yuk. Ini mobil berapa cc sih? Sebetulnya mobil ini cc-nya gede banget. Cc-nya itu 4000 cc. Jadi ini kayak mesin di mobil Cherokee, teman-teman. Kita buka mesinnya yuk. Nah, ini mesinnya nggak pakai tarik dari dalam, tapi dari sini. Nah, ini bukanya di sini, satu lagi di sini. Nah, bukanya ini ada tuasnya juga di sini. Kita tarik. Lumayan berat ini, teman-teman. Ini mesinnya gede banget. 4000 cc. Luar biasa. Nah, ini mesin ini dia punya tenaganya itu kurang lebih sekitar 190 horsepower. Dia punya torsi itu 309 Nm. Gede banget 4000 cc. Jangan tanya bensinnya ya. Boros banget asli, sumpah. Boros banget. Itu kurang lebih 1:6 yang listrik kali. Tapi walaupun begitu, ini mobil benar-benar mobil kebanggaan. Ini mobil koleksi nih. Udah nggak keluar lagi model kayak gini. Mesinnya gede banget. Mesin Cherokee nih, teman-teman. Waduh, cuman memang dia masih pakai tuas. Ini belum ada peredam. Karena ini benar-benar ciri mobil Jeep. Kita lihat yuk, kita kelilingin kayak apa. Kita kipu-kipuin mobilnya. Nutupnya juga apa di sini nih, teman-teman. Jadi ada tuasnya juga. Nah, kita tutup dulu. Oke, yang saya suka dari dulu Jeep itu nggak pernah berubah. Kalau dulu lampunya tuh bulat, bulat. Nah, ini dia kena Wrangler, dia kotak. Sekarang tuh modelnya udah macam-macam. CC-nya udah kecil-kecil. Sekarang CC-nya ada yang 2000 cc, yang terakhir 3000, 2000. Jadi tapi dia power apa turbo, jadi cukup kencang juga. Kita lihat di sini nih. Ini ciri khas banget dari Jeep. Seperti ini. Nah, ini ada sennya di sini. Ini semua bisa dimodifikasi, bisa dirubah, teman-teman. Jadi, ini kita kepoin yang ada di mobil ini. Bannya cakep banget. Nih. Ini pakai BF Goodrich. Kalau yang ini asli nih bannya nih. Karena apa? Dia nggak luntur, warnanya putih. Kalau yang Taiwan, Thailand, dia beda, agak burem. Ini peleknya, ini dia ukurannya 15 in, ukuran bannya 235/75, ringnya 15, cakep banget, benar-benar sporty banget mobil ini. Terus di sini juga kita kelilingin yuk, ada fog lampnya, ada lampu sennya di sini. Nah, ini juga nih, teman-teman bisa lihat, ini ciri khas banget. Terus satu lagi nih, kita udah lihat Jeepnya, bannya tadi udah,
Nih, ada tulisannya Jeep. Ada tulisan Jeep-nya di sini. Terus ada benderanya lah, ini tambahan nih. Bajak laut. Tengkorak. Kalau saya mah metal. Wow, keren banget. Ini punya Pak Pol. Waduh, top banget Pak Pol. Terima kasih udah mempercayakan mobilnya ke 29 Autocare. Asli mobilnya keren banget, Bos. Luar biasa. Gua kapan punya kayak gini ya? Dulu mah punya CJ7, udah babak belur, gua enggak tahu kemana. Terus nih lampunya nih, teman-teman, lampu sennya. Lampu sennya di sini. Ada juga jadi satu, dua sini nih. Spionnya seperti ini. Nah, kenapa Jeep dia ada kayak baut-baut begini? Baut-baut. Jadi bisa dipretelin nih pintunya, mesinnya. Jadi benar-benar hanya tinggal mesin doang. Jadi ini boleh dikatakan benar saya bilang tadi kayak mainan Lego. Luar biasa. Nih speed tapnya seperti ini. Ini sih dandanannya udah cukup ganteng banget nih mobil. Ini ada logonya lagi nih Wrangler. Nih. Nah, yang unik kuncinya dia masih begini. Kalau yang sekarang yang baru-baru udah pakai remote. Bukaannya juga kayak CJ7 nih, keren banget. Nah, nih. Kita lihat tuh. Masih sederhana banget. Ini mobil kebanggaan Amerika banget nih. Jeep. Tuh. Ini ada speakernya juga Pioneer di bawah. Nah, ini bangkunya dia masih pakai bahan apa joknya masih pakai kayak bahan ya, teman-teman ya. Setirnya kita lihat dalamnya yuk. Masih sederhana banget. Masih plat-plat. Ini ada chrome-nya, bukanya tarikannya masih begini. Buka apa kuncinya aja begini seperti ini. Nah, bukanya handle-nya kayak gini. Zaman-zaman mobil dulu, anak-anak zaman sekarang enggak ngerti ya. Ini dipencet jadi bisa kebuka, anginnya bisa masuk. Kita lihat yuk. Ini yang keren nih. Ini setirnya, kuncinya, setir kita masukin dulu nih di sini. Nah, ini jadi kita startnya di sini nih. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita startnya. Oke. Nah, ini sorry. Nah, ini kita startnya seperti ini. Oh, jadi transmisinya ada di sini. Jadi deket-deket. Jadi kalau tadi saya di parking, jadi dia nggak mau. Jadi ada di sini, ada partnya, ada R-nya, mundur, netral, maju, drive. Ada dua, ada L-nya ini. Waduh, luar biasa. Giginya ada 5 kecepatan. Ternyata transmisinya di sini nih. Jadi masih pakai tuas. Zaman dulu banget. Setirnya keren banget nih, udah kulit. Seperti ini, ada tulisannya Jeep-nya. Ini orisinil nih semuanya kayaknya. Luar biasa. Ininya juga kita lihat nih. Waduh, masih benar-benar. Apa ya, boleh dikatakan asli banget nih mobil ini. Masih orisinil. Luar biasa, Pak Paul koleksinya. Ininya udah soft touch nih, teman-teman. Nah, ini speedometernya ada di sini nih. Dia punya percepatannya sampai 200 km per hour. Itu di sini aja untuk apa, dia punya edometer ya. Nah, ini untuk suhu aki, untuk aki. Ini ada untuk oli, ini ada untuk suhu, ini ada untuk bensin. 1, 2, 3, 4, ini satu lagi, ini apa nih? Kosong. Tuh AC-nya juga lucu nih, masih lama banget nih teman-teman. Tuh, lihat nggak? Kelihatan nggak tuh ya? Keren banget. Tapi dia tipnya udah Pioneer, udah diganti nih. Keren banget. Layout-nya teman-teman bisa lihat nih. Wow, keren banget. Ada lampunya. Terus di sini juga. Wah, ini bener-bener. Nah, ini bisa dicopot nih, bisa jadiin kanvas, bisa yang apa yang ini, kalau ini yang hardtop, hardtop. Terus ini kita juga bisa lihat, waduh, ini saya juga bener-bener ngelihatnya keren banget nih, bingung aja nih mau ngelihat dapat mobil yang jarang banget bisa ketemu lagi mobil kayak gini, teman-teman. Mantep banget. Oh. Suaranya nih. Kalau mau dengar suaranya nih, Pak Pol, sorry nih kita coba ya. Nah, ini lampu sennya di sini nih, teman-teman. Lampu sennya, wipernya di sini. Ini lampu sennya. Aduh, keren banget Pak Paul mobilnya. Luar biasa. Kita lihat yuk. Kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Transmisinya luar biasa. Terus bangkunya juga masih manual, belum elektrik. Kalau yang baru-baru udah elektrik. Kita kepoin belakangnya yuk. Cakep banget nih mobil, bener-bener. Wow, lihat. Teman-teman, ini dia hardtop. Nah, ini jadi lampunya masih seperti ini. Nah, ada ininya juga nih buat aksesorisnya. Terus ada bahan bagi ini. Knalpotnya keren banget, suaranya brum. 4000 cc atau 4000 liter, 4.0 liter high output. Udah ada Jeep, udah ada lampu remnya di sini.
wipernya di sini. Waduh, keren banget. Nih, saya ngelihatnya jadi berasa gagah banget. Masa waktu muda, waduh, gila. Pakai ini mah ganteng banget. Sampai sekarang gak ganteng banget pakai ginian. Satu lagi, buka pintu Jeep itu ada tekniknya. Bukanya pertama di sini. Ini bagasi ya, pintu bagasi. Ini kita buka. Nah, ini kalau ini tinggal tarik doang nih. Ini nyampe nggak dia? Oh, bisa. Kalau ban serepnya kegedean, dia nggak bisa. Lihat layout dalamnya, teman-teman. Cakep banget. Nah, cara nutupnya apa? Ini dulu ditutup. Ini dulu ditaruh. Kita turunin. Jadi dia ada hidroliknya. Ada penggasnya. Baru yang ini. Jadi jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti rusak kacanya. Nah, ini tekniknya nih. Oh, seperti itu. Luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini bisa dicopotin juga. Bisa dibuka. Jeep itu benar-benar bisa dipretelin banget-banget. Luar biasa. Nih, kalau melihat layoutnya dari samping. Sederhana. Ini benar-benar mobil anak muda yang luar biasa. Orang tua pakai ini juga jadi berasa muda. Pokoknya Jeep mantep banget. Nah, teman-teman, memang simpel dan sederhana apa yang mesti kita lihat di mobil Jeep ini. Cuman sejarahnya Jeep itu panjang banget. Jadi banyak banget sejarahnya. Oke. Maksudnya apa ya? Ngasih lihat gua Kang Parkir nih, gua Kang Parkir 29. Gua bangga aja. Makasih ya teman-teman anak-anak Kar sudah bikin baju kaosnya Kang Parkir. Oh ya udah teman-teman, terima kasih banyak sudah kita kipu-kipu menyaksikan Jeep Wrangler. Nah, satu kali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel 29 Autocare. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Nanti kita kipu-kipu lagi mobil apa aja yang ada di Wrangler. Oke? Sampai ketemu lagi di mobil-mobil yang selalu berbeda. Oh.